telah menyiapkan segala sesuatu yang manusia butuhkan. Salah satu sumbernya adalah alam. Namun, kita tidak hanya bisa diam begitu saja. Melainkan harus ada sebuah pergerakan dan juga usaha yang disebut sebagai pekerjaan. Salah satunya seperti penerima berkah kita kali ini, yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang pencari ikan dengan cara yang tradisional. Hal ini dilakukan, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan yang beliau miliki dari segi biaya. Namun di lain sisi pun, ia mencari ikan secara tradisional untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagai titipan yang maha kuasa. Seperti apakah kisah, usaha, dan perjuangan dari Bapak Saran dan juga keluarga? Untuk itu saya Rima Demensa, inilah Bedah Rumah. Misi Pak, Pak mau nanya Pak, Bapak kenal sama Bapak Saran nggak ya? Tinggalnya di mana sih Pak? Tanjung Pasir dekat-dekat sini kan? Kampung Pasir. Katanya biasanya kan nyari ikan nih Pak di kali. Iya. Kira-kira Bapak tahu nggak pasarannya ada di mana sekarang? Belum pulang kali. Oh belum pulang. Oh ya udah Pak ya, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Misi Bu. Maaf ganggu nih Bu. Aduh iya. Bu, kenal Pak Saran nggak ya? Kenal. Tahu nggak Pak Saran di mana? Di mana? Saya boleh anterin ke Pak Saran. Soalnya saya nggak tahu tadi sudah muter-muter nggak ketemu Pak Saran juga. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk cari Pak Saran. Itu pesaran. Iya, udah Bu, makasih ya Bu sudah nganterin saya. Ibu lanjut lagi mau cuci baju ya Bu. Iya. Selamat beraktivitas Ibu. Makasih ya Bu. Ya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dengan pasarannya ya? Iya. Pak, maaf nih saya ganggu. Saya Kamelia Putri. Saya mahasiswi yang ingin ada tugas dari kampus. Bapak boleh minta waktunya sebentar, Pak? Maaf nih Pak ya ganggu. Boleh ke atas nggak Pak? Wah, hati-hati Pak. Bapak dengan pasarannya ya. Lagi apa nih Pak? Cari ikan. Cari ikan, oh ya. Saya juga dapat info kalau Bapak sering cari ikan di kali. Ini salah satu mata pencarian Bapak. Perkenalkan Pak, nama saya Kamelia Putri, saya mahasiswi. Tujuan saya di sini mau ini Pak, ada tugas dari kampus. Nah, saya dapat informasi Pak Saran ini salah satu pencari ikan yang masih dengan cara tradisional ya Pak ya. Oh iya Pak, sebelum saya menanyakan lebih lanjut, saya nggak sendiri nih Pak, saya ada teman-teman. Ini untuk dokumentasi saya Pak, untuk tugas dari kampus. Jadi harus ada kamera seperti ini. Tuh Pak, say hi Pak. Assalamualaikum, kenalin. Tadi bantu ya Pak. Iya. Kamelia ini. Iya. Terus Bapak kayak gini penghasilannya kira-kira nih Pak, kalau lagi banjir tuh berapa? Kalau lagi ya, memang sedapatnya tuh berapa Pak? Ya kadang-kadang kan kalau banjir dapat 1 kilo. Dijual ke ini? Enggak, keliling aja gitu sama tangga-tangga dan tangga-tangga rumah. Oh dijualnya di warga-warga sekitar Pak? Enggak, Bapak nggak ke pasar? Enggak. Oh nggak ke pasar. Itu biasa 1 kilo berapa harganya Pak? Saya belinya aja cuma 5 ribu, beli 5 ribu, 10 ribu. Itu Bapak cukup? Maksudnya dalam sehari Bapak misal dapat 1 kilo, itu pun kalau dapat 1 kilo Pak? Iya kan ngejualnya kan di kecer. 1 kilo? Enggak 4 kiloan. Oh enggak pakai kiloan ya? Jadi sedapatnya segitu, siapa yang mau beli, ya harganya kisaran... Ya, kalau nggak ada yang beli, ya buat sendiri makan. Ini makan sendiri ya, Pak. Ya. Udah bayar, saya carikan lagi. Oh iya, Pak. Pak, boleh nggak saya bantuin Bapak untuk carikan? Ya, kan saya nggak pernah nih, Pak, melakukan seperti ini. Sekalian saya mau cari pengalaman baru untuk saya, Pak. Boleh ya, Pak? Kasihan dong, ini kotor. Nggak apa-apa, Pak. Saya bantu Bapak. Ini kan pengalaman baru buat saya, Pak. Boleh ya, Pak? Boleh kalau maksa lah. Siap. Saya buka sepatu dulu ya, Pak. Iya, hati-hati. Iya, Pak.
Pak, di sini kan pasti banyak nih Pak binatang-binatang selain ikan. Memang Bapak nggak takut? Ada sih, biawak apa. Hah? Biawak? Serius Pak? Bapak pernah nemuin? Ada tuh, besar. Ah! Aduh, 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 aduh. Pak, aduh. Ada apa nih? Aduh, tadi tuh ada yang goyang-goyang gitu Pak. Di dalam ada apa ya Pak? Apa tuh Pak? Nangkep ular. Aduh. Ngeri loh Pak. Awas Pak, hati-hati. Takutnya ular atau biawak yang Bapak omongin tadi. Gak ada ya? Gak ada apa-apa ya Pak? Mungkin. Ya udah. Mau masang sebelah mana nih Pak? Di situ aja tuh. Di situ? Iya, sampai sana. Oh, dari situ ya Pak ya? Siap-siap. Kalau sana mah. Kalau di situ dalam banget ya Pak ya? Dalam. Sampai segini ada Pak? Nyampe. Wow. Ini jarinya dibiarin gitu Pak? Berapa lama Pak? Ya, satu malam. Oh, satu malam? Wow. Hati-hati Pak. Di situ katanya dalam. Maaf ya Pak. Licin. Maaf Pak, tunggu Pak. Licin. Ini yang makan nih. Wah, apa nih Pak? Ini getuk buatan istri saya. Wah, dijual atau memang buat khusus buat Bapak? Dijual, kalau pagi-pagi tuh jualan, keliling kampung. Oh, Bapak cari ikan, Ibu keliling jualan getuk ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, getuk enak Pak. Kalau boleh tahu Pak, anak Bapak ada berapa ya Pak? Dua. Udah ada yang sekolah? Sekolah, MTS, yang bungsu. MTS. Pertama kerja. Yang pertama udah kerja ya Pak, tapi belum nikah. Belum nikah. Kalau Ibu sendiri jualan getuk, penghasilan paling besar Pak dalam sehari itu berapa Pak? Ya, paling juga 5.000, 50.000. 50.000. Belum, ntar beli lagi bahannya. Oh iya, buat jual lagi ya Pak ya. Bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua juga, apa sih harapan Bapak? Ya harapan sih kita maunya usaha gitu, selain cari begini kan cuma dari air doang kan. Tapi kalau ada apa rezeki milik itu, kita pengen usaha kayak orang-orang itulah. Pengen ngider-ngider apa sayuran apa. Menjadi tukang sayur maksud Bapak gitu ya? Iya, kepengennya begitu. Berapa tuh Pak? Satu. Ya akhirnya dari tadi kita mencari ikan, akhirnya dapat juga walaupun masih satu. Yeay, dapat ikan gabus. Alhamdulillah. Dari tadi. Yeay, kita dapat ikan. Nah, dapat ikan. Yang dari tadi kita cari ikan akhirnya nemu dua. Ya. Coba Pak. Nah, itu Pak. Yeay. Coba saya ngambil ya Pak. Wah, akhirnya dapat lagi ikan. Ini ikan sama seperti tadi ya Pak. Ikan gabus. Oh, kaget.
Aduh, Pak. Ya, Pak. Pak, coba Pak cari lagi, Pak. Cari ke dalam, Pak. Mungkin masih ada, Pak. Ya. Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Banyak juga. Ya, Bapak. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, Pak. Kan nggak bisa licin, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak sengaja, soalnya tadi licin banget. Ya, nggak apa-apa, ya, Pak. Jadi nggak enak nih sama Bapak. Ntar mudah-mudahan ada lagi. Iya, Pak. Tuh, dapet lagi. Ada lagi? Iya. Ada lagi nggak, Pak? Ini ikan apa namanya, Pak? Ikan nilam. Ikan nilam? Aduh, gimana? Pak, lihat buku saya nggak? Nggak tahu. Siapa itu, Pak? Lagi ngapain? Cari bubuk katanya. Bubuk? Iya, nggak ada. Bubuk saya bisa ada di sini nih, Pak, nih. Ya, saya nggak tahu. Saya cuma di sini doang. Tadinya di sana bisa ada di sini. Ya, kita juga nggak tahu ya, Pak, ya. Kita dari tadi cuma di sini aja, Pak. Kita juga nggak berani di sana. Itu kan bubuknya udah ketemu, Pak. Ikannya pada lepas nih, Pak, nih. Apanya, Pak, yang lepas? Ikannya pada lepas. Nggak ada ikannya ini. Jebol ini. Ikannya juga nggak ada diambil, Pak, ya, ikannya, ya? Hah? Enggak. Ya enggak lah, Pak. Kita aja dari tadi nyari usaha sendiri, Pak. Cari ikan. Masa yang ngambil punya orang? Enggak tahu. Yang ngambil, karilah. Ya, Bapak nyalain kita. Kita kan nggak tahu, Pak. Kita sudah jelasin kalau kita tuh nggak tahu kalau ada bubu itu punya Bapak. Yang Bapak, ya, Pak. Udah nih, Pak. Udah lah. Udah sore. Udah sore, ya? Kita balik. Tapi ikannya kan baru sedikit, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Ini cukup buat makan aja ini. Ini cukup buat makan Bapak aja, ya? Iya. Aduh, Pak, Pak, tunggu, Pak. Pak, itu kan ada air, Pak. Saya boleh cuci kaki dulu nggak, Pak, ya? Saya bersih-bersih dulu. Siapa, Pak? Anak. Pak, ini anak Bapak. Yang... Iya, Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Pak? Gak apa-apa sini. Kenapa? Kenapa? Takut kenapa? Ini anak Pak Sarah nangis. Kayaknya dia bingung rame-rame kita di sini. Kata Pak Sarah sih nggak biasa melihat keramaian seperti ini, apalagi ada teman-teman bawa kamera segala macam. Saya Kamelia Putri, adek. Tujuannya hanya untuk buat tugas dari kampus. Adek nggak perlu takut. Itu tuh kakak-kakak kita. Hai, itu nggak apa-apa. Mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kamu lagi ngapain? Lagi ngapain, sayang? Ambil air. Ambil air buat apa? Buat cuci piring. Buat cuci piring. Lah, memang air di rumah nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau mandi di mana? Di sini. Di sini juga. Jauh dari sini di rumah, Pak? Jauh sih dari sini, Sono. Jadi setiap hari Bapak atau adik ini ambil air untuk kebutuhan di rumah? Ngambil airnya di sini, Pak. Rumahnya di sana. Kamu nggak usah nangis, sayang. Nggak apa-apa kok. Ini... Ya ampun, sini. Kamu nggak usah nangis. Itu tuh kakak tuh. Ini nggak apa-apa. Ini Bapaknya ambil air. Kita bantuin Bapak, yuk. Ambil air. Kayaknya dia masih takut karena nggak biasa ada kamera. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita nggak gigit kok. Kita.
Kita ini hujan-hujanan dan rumah Pak Saran masih jauh. Ah, ini rumah Bapak. Aduh, akhirnya nyampe juga.